tengok tak ada dah ilmu baru. Dia nantang, dia sudah salah nantang ketetapan. Kalau cerita media apa media? Dia tahu, dia melawan. Aku, angkatan aku. Pertama apa kau mau dengan aku? Ketegangan memuncak saat pedagang tidak terima dengan tindakan Salpo PP hendak mengangkut gerobak miliknya. Kericuan ikut terjadi pada Rabu sore, saat petugas Salpo PP Sarolangun melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan kawasan Pasar Atas Sarolangun. Beruntung kericuhan sempat dilerai oleh kedua pihak yang tidak ikut tersulut emosi. Penertiban ikut dilakukan karena banyak yang mengeluh jalanan seputar Pasar Sarolangun sering macet pada sore hari karena pedagang yang memakai badan jalan. Sementara itu untuk mengambil tindakan tegas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang tersebut sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2010, Sadiko pihak Salpo PP masih terkendala karena belum terbitnya peraturan bupati sebagai landasan hukum dalam penindakan. Kita sedang mengupayakan pembuatan peraturan bupati karena kita memiliki Perda 04 tahun 2020, tapi itu Perda harus kita untuk mengeksekusi sebuah Perda kan harus ada perbuknya. Ini perbuk dalam upaya kita untuk penyelesaian sehingga kasus-kasus pelanggaran seperti ini bisa kita lanjutkan sampai ke pro justisia, artinya penegakan hukumnya. Surya Abadi, Jambi TV.